Presiden Joko Widodo menyebut bahwa presiden boleh melakukan kampanye dalam pemilu. Menurut Jokowi, saat memberikan keterangan pers pada Rabu 24 Januari 2024 di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya mengenai menteri-menteri yang mempunyai latar belakang non-politik yang terlihat aktif berkampanye saat ini. Jokowi mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan para menteri dari bidang non-politik tersebut adalah hak demokrasi. Jokowi pun menegaskan bahwa presiden boleh melakukan kampanye. Ia berpandangan bahwa presiden dan menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik yang boleh berpolitik. Jokowi juga ditanya tentang bagaimana cara memastikan agar presiden sendiri tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau conflict of interest ketika berkampanye dalam pemilu. Jokowi menekankan untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Ia pun kembali bertanya kepada awak media ketika diberikan pertanyaan apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu saat ini.